Berada di dekat garis khatulistiwa, kabupaten ini punya cuaca yang tergolong panas. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Meski begitu, gak jadi alasan buat saya untuk gak eksplor budaya serta kekayaan dari kabupaten ini. Kebetulan banget, kali ini Malinau juga lagi ngerayain ulang tahunnya. MM beserta rombongan. Lembaga Adat Senja dan Lembaga Adat Papua Kabupaten Malinau. Dipersilakan untuk memotong rotan. Di lapangan Pelangi Intimo, ada festival Irau Malinau yang ke-9. Bahwa tarian perang ini hanya ditampilkan atau dilakukan pada saat upacara penyambutan pasukan perang. Acaranya meriah banget. Irau itu artinya perayaan. Dulu sih diadain buat ngerayain hasil panen setiap 2 tahun sekali. Kalau udah begini, masyarakat yang datang, tuh, banyak banget. Tarian perang khas Dayak Lundaya jadi andalan dalam pembukaan perayaan. Tarian ini zaman dulu untuk menyambut para prajurit pasca perang. Lengkap dengan monumen Ulung Daa. Ini tanda kemenangan atas satu wilayah. Habis pembukaan, lanjut nih. Ada 11 etnis Malinau yang siap berparade. Ada suku Lundaya, Besar Tidung, Kayan, dan masih banyak lagi. Gak lupa, saya ikut gabung sama salah satu etnis Dayak yang ada. Dan kita mudah masing-masing mempertontonkan kekhasan dari adatnya. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Malinau ke-19. Di panggung utama kepada Bapak Gubernur dan tamu undangan yang ada. Dini, anak-anak sudah diajar untuk berpendidikan berkarakter. Semangat yang luar biasa ini sepertinya barisan karena bahkan terpanjang ya. Nah, dari banyaknya etnis yang ada tadi, nih yang saya ikutin, ini asli Dayak Kenyah. Nah, kalau di sebelah saya, mbaknya, nih, ini namanya busananya Taa, khusus perempuan. Kalau saya yang laki-laki, ini sebutnya Sape Sapa. Pokoknya keren deh. Apalagi kalau tarian massal kayak gini nih. Jumlahnya juga nggak main-main. Sekitar 700 lebih penari perwakilan suku adat. Kagum, kagum. Gak peduli asal juga suku adatnya, Indonesia tetap satu bangsa, tanah kebanggaan kita semua.
Dengan demikian berakhirlah. Hari makin larut, tapi acara belum selesai. Dan musik satu ini emang jagonya buat bikin warga jadi satu. Dangdut. Dan ini dia bintangnya, Siti Badriah. Malam, malam, Mas Ibad. Malam. Malam, Mbak. Ini udah berapa kali nih ke Malinau? Ini kalau nggak salah udah keempat kali itu sebenarnya. Empat kali itu tuh banyak. Berarti kita siap ya? Mau ketemu sama warga Malinau lagi? Siap, insya Allah siap semuanya untuk bertemu dengan teman-teman yang apa ya? Waktu dulu mungkin mereka udah lupa kali ya, Wak ya. Tapi dia, makanya. Mudah-mudahan nggak ada yang lupa. Buat yang kangen, yuk langsung aja nonton. Yuk. Oke, Mbak. Ayo. Kalau udah denger dangdut, semua warga jadi satu. Mau hujan sekalipun, ya tetap goyang jempol. Asik. Kita goyang dua jari, kanan kiri, kanan kiri. Apa? Lagi. Ayo kita goyang dua jari. Malinau kaya banget sama tradisi, bukan cuma tari-tarian aja loh, tapi juga sampai olahraganya, kayak sumpit. Sumpit di sini bukan yang untuk makan loh ya, melainkan tradisi berburu yang merupakan kebiasaan masyarakat Dayak. Pakai tabung kecil berisikan anak-anak, sumpit juga dijadikan senjata tradisional pada masanya. Tapi karena kemajuan zaman, akhirnya tradisi ini jadi salah satu cabang olahraga, biar bisa dilestariin sama generasi muda. Nah ini suasana turnamen sumpit yang diadakan di Malinau ketika ada perayaan besar. Ini kalau misalkan ketika berburu, targetnya ini yang pasti binatang nih. Kalau di sini diubah dikit, jadi kayak panahan. Jadi ada target yang harus ditembak oleh setiap peserta, yang ada poin-poin di setiap sasarannya. Bentar lagi mau mulai. Oke. Berbagai perwakilan dari tiap suku kumpul semua di sini ngeramein perlombaan olahraga tradisional sumpit. Gak jarang, mbak-mbak, sampai ibu-ibu gak canggung buat ikutan lomba. Dan mereka juga ternyata jago-jago. Jadi, jangan macem-macem nih sama perempuan-perempuan Malinau. Hehe. Kalau tadi sumpit yang dilombakan dalam bidang olahraga, di sekitar desa Setulang, saya lagi coba berburu langsung nih pakai senjata tradisional Dayak ini. Temenin sama Tuyang Bas. Hutan kayak gini jadi tempat berburu kami. Tuyang Bas ini asli Dayak Kenyah. Dan sudah sejak kecil ikut orang tuanya berburu menggunakan sumpit. Tuh, banyak juga kan ternyata anak-anak desa ini yang udah jago dalam menggunakan sumpit dalam berburu. Wajar aja, pada zaman dahulu, suku Dayak ini sangat ditakuti oleh bangsa Belanda. Karena keahlian mereka memakai sumpit. Ah!
Biasanya untuk berburu hewan berukuran besar, warga suku Dayak biasa menggunakan racun di ujung anak sumpit. Tapi untuk kali ini, karena cuma burung, gak perlu pakai racun segala kok. Yang ini kalau udah kita isi anak sumpit, ini cara nembaknya gimana nih tekniknya? Jadi tiup, tiup masukkan ke mulut, langsung tiup. Oh, coba ya. Kayak gitu lumayan lah ya tiang ya. Mantap. Tapi nancapnya pohon, bukan sasarannya. Kita maju tiang, deketin. Selesai berburu, saya juga diajarin langsung nih gimana cara buat amunisi utama dari sumpit. Bahan dasar yang digunakan adalah batang dari pohon talang. Simpel kok buatnya. Batang yang udah dipotong ditipiskan lagi hingga tajam dan pas untuk dimasukkan ke dalam sumpit. Setelah cukup, jangan lupa buat juga bagian dasar dari anak sumpit yang nantinya akan ditiup ketika berburu menggunakan hasun. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan anak sumpit ini, nih bagian depannya yang tajam pastinya, sama yang bagian belakangnya. Karena ini harus benar-benar lurus, nggak boleh bengkok sedikit karena nanti itu akan mempengaruhi ketika ditiup. Nanti malah belok, gak lurus. Jadi harus dipastikan, satu, kering, dua, lurus. Oh iya, sampai lupa. Untuk yang belum tahu desa Setulang di mana, letaknya ada di Malinau Selatan Hilir. Sekitar 1 jam lah dari pusat kabupaten. Jadi salah satu desa wisata, Setulang juga masih menyimpan tradisi Dayak lain, dari tarian sampai alat musik tradisional mereka, sape. Sape ini hampir sama kayak gitar, tapi bedanya bentuknya cenderung persegi panjang dan diukir. Semakin keras dan memiliki banyak urat daging, semakin bagus pula suara yang dihasilkan. Not ataupun nadanya pun berbeda. Kalau kata bapak, mainnya pakai perasaan, mengikuti kemana alunan nada membawa kita. Sedap. Ya kan lihat itu daun-daunnya. Nah, bapak yang tadi tuh satu lagi ya. Ada satu dicampur. Makan ya? Makan. Amin. Gitu loh, Mas. Bagaimana rasanya? Masih soal tradisi warga Kalimantan. Di Malinau ini ada juga nih tradisi lama yang masih bertahan. Makan jadi salah satu ikon kabupaten ini. Kebiasaan tumbuk padi asli Lundaya. Ribuan lesung dan alu lengkap terjajar rapi, disertai angan, alat masak tradisional khas Kalimantan. Warga tua, muda, semua ikut ramaikan festival. Kebiasaan tumbuk padi ini udah ada lama di Kalimantan. Caranya juga gampang. Pertama, padi dipisahkan terlebih dahulu nih, antara batang dan biji berasnya, dengan cara diinjak-injak. Terus disaring antara biji beras yang kosong dan yang ada isinya. Layak.
Nah, biasanya tradisi numbuk ini sendiri sebenarnya bisa juga dilakukan ketika masa panen. Tapi ini juga digunakan untuk merubah dari padi jadi beras, dari beras jadi tepung. Nah, tapi kalau sekarang ini juga digunakan sebagai daya tarik wisata kayak perayaan kali ini nih. Kalau padi udah halus ditumbuk dan terpisah antara beras serta kulitnya, sisanya tinggal masak-masaknya. Dan makanan khas Malino yang akan kita masak kali ini adalah Peter. Prosesnya nggak lama kok, karena hanya perlu merebus bahan-bahan dasar yang ada aja sampai lembut. Iya baru sih. Nah, baru yang tadi tuh satu lagi ya. Ada satu dicampur. Oke. Mantap. Nah, kalau tadi ibu-ibunya udah selesai masak, kalau saya mau bagian makannya aja. Ini namanya bitter nih, yang namanya bitter tuh kayak gini nih. Ini namanya bitter. Nah, dilengkapin sama ini. Namanya apa Bun namanya? Nasi lembek, lupalaya. Kalau di Jawa itu kayak lontong lah. Nah, tapi kalau di sini kayak gini bentuknya. Kita makan ya, Bu ya. Iya. Lengkapnya yang kemarin. Kalau di tempat sono mau keman. Ya, dulu panas, Bos. Makan ya. Ah, makan. Rasanya gurih, enak. Jadi kalau di luar mah mungkin hijau, cuma pas dimakan ternyata rasanya tuh lembut, ada lagi gurih, lembut, terus asin. Pas lah pokoknya, cocok kalau dimakan sama lubalaya. Iya. Kenyang sudah, capek numbuk pasti. Laper, habis numbuk. Bebersih cocok kali ya, tapi tempatnya juga harus kece. Kayak di air terjun Semolon, Desa Paking, Malino Utara. Di sini jalur trekkingnya nggak susah kok, sejuk lagi. Ini karena di sini hutannya masih rimbun dan pohon-pohonnya gede-gede. Sepanjang perjalanan pun saya nggak lihat sama sekali sampah. Ini nih yang harus dicontoh oleh tempat-tempat wisata lain, terutama para pengunjungnya. Kalau kebersihan tetap jadi yang utama. Nah ini nih, jadi uniknya air terjun Semolon ini sendiri. Kalau misalkan air terjun biasanya dingin, apalagi yang di dataran tinggi, ini kalau makin naik, ini airnya makin hangat. Ini kayak sumber yang ada di belakang saya nih. Jadi ini airnya udah nggak dingin lagi, hangat. Di sini air terjunnya bertingkat. Jadi ya kalau dari bentuknya aja udah kelihatan banget nih, beda dari air terjun yang lainnya. Apalagi kalau airnya lagi deres. Beuh. Tapi emang sih, makin dijelajahin arus sumber air terjunnya, makin betah saya lama-lama di sini, ditemenin pemandangan yang asli banget. Banyak titik nih yang bikin air terjun di sini akhirnya terasa hangat. Gak jarang, kata penduduk sekitar, makin ke atas air di sini makin berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Semakin dijelajahi, budaya Indonesia emang gak ada habisnya. Gak ada matinya. Dari barat ke timur, dari selatan sampai utara. Buat saya bangga jadi orang Indonesia. Indonesia! Bagus!